Ya, halo kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari Rabu, tanggal 5 April 2023, tepatnya hari Rabu. Usia tanaman kita ini sudah masuk ke minggu 14 setelah tanam. Dan hari ini hari Rabu, jadwal saya untuk melakukan perawatan yaitu berupa penyemprotan insektisida dan fungisida disertai dengan pupuk daun kawan. Seperti biasanya setiap hari Rabu itu saya melakukan penyemprotan perawatan tanaman cabai seperti itu, karena di kondisi di daerah saya ini sering terjadi hujan di malam hari kawan, disertai dengan angin. Dan saya melihat perkembangan tanaman cabai saya ini sepertinya banyak perubahan kawan. Sudah mulai banyak yang berbuah, ada juga yang sudah memerah seperti itu. Pada video di minggu lalu itu saya sudah melakukan panen perdana dan hanya sekitar ya setengah kilo aja kawan. Kenapa demikian? Karena tanaman cabai saya ini pertumbuhannya tidak maksimal kawan. Di minggu-minggu terakhir, di minggu-minggu yang lalu, itu banyak terserang hama penyakit seperti ini kawan. Ini agak kekuningan daunnya, dan kalau dilihat dari sana itu kuning kawan. Mungkin kalau dilihat dari handphone, dari video ini mungkin tidak terlalu kelihatan kuningnya kawan. Namun jika kita melihat langsung di lahan ini, itu sangat kuning kawan. Nah seperti ini. Ya mungkin kawan-kawan petani cabai mengalami hal yang serupa. Saya juga tidak tahu untuk melakukan perawatan apa, caranya bagaimana. Silakan komen kawan-kawan jika ada pengalaman yang sudah berhasil menyembuhkan atau memulihkan tanaman yang sudah sakit seperti ini. Karena di lahan saya ini kawan, kalau kita lihat itu sekitar 80% itu terserang daun seperti ini kawan. Nah ini ya, hitung-hitung mungkin karena kesalahan saya juga, karena saya menanamnya di sini tanpa olah tanah kawan. Nah seperti ini, kalau kita lihat dari bawah ini tanpa diolah tanahnya kawan, tanpa dibedeng, tanpa dimulsa, dan tanpa pupuk dasar. Seperti inilah kondisinya kawan. Nah ini ya kawan, jadi kita lihat-lihat dulu bagaimana kondisi tanaman cabai ini sebelum kita melakukan penyemprotan. Sekiranya kita bisa menemukan hal-hal yang hama apa yang menyerang tanaman kita ini, lalu kita bisa melakukan pengendaliannya kawan. Kalau saya amati di tanaman saya ini, itu sepertinya masih ada hama trips dan juga kutu kebul kawan. Ya, jadi mungkin nantinya saya akan melakukan penyemprotan dengan insektisida yang bisa membasmi hama seperti itu kawan. Nah ini kawan, ini setinggi kalau kurang lebih sekitar 170 cm ini kawan tingginya. Tanaman cabai saya ini setinggi 170 cm kurang lebih. Karena isi ini setinggi dengan diri saya. Nah ini kawan. Nah itu sudah mulai keluar bakal-bakal bunga, bakal buah kawan. Namun harga anjlok, tidak menggugurkan niat kita untuk melakukan perawatan ya kawan. Tetap kita semangat melakukan perawatan tanaman cabai ini. Ya hitung-hitung, karena ini juga baru panen-panen awal, panen perdana, tidak sebanyak juga, baru sedikit juga yang kita panen. Jadi ya mudah-mudahan nanti ketika panennya banyak dan harganya juga sudah mulai agak tinggi kawan. Nah ini di lahan ini kawan,
itu saya tumpang sari dengan tanaman kakao. Jadi di pikiran saya pada saat itu, daripada tanaman kakao ini kita rawat sampai 3 tahun belum ada hasil, jadi saya berinisiatif untuk memberi tanaman selah, yaitu tanaman cabai, kawan. Dan saya tidak melakukan pengolahan lahan, saya langsung tanam saja seperti itu. Baik kawan, karena cuaca hari ini sepertinya agak mendung, nanti saya akan melihat lagi apakah memungkinkan kita melakukan penyemprotan atau tidak, karena sekarang sudah pukul 6:30 pagi. Ya, kalau sudah jam 8 namun cuacanya masih seperti ini, jadi saya pending dulu penyemprotannya. Namun jika jam 8 itu mas cuacanya agak cerah, saya akan lanjut untuk melakukan perawatan. Baik kawan, video ini hanya video dokumentasi, jangan ditiru, sebab saya khawatir jika Anda meniru video ini, cara budidaya saya ini, saya khawatir Anda akan mengalami kegagalan seperti saya, karena di sini tanaman cabai saya ini tidak sebagus dengan kawan-kawan yang petani cabai pada umumnya ya. Baik kawan, saya hanya mendokumentasikan tanaman cabai saya ini. Terima kasih. Saya akan melakukan dulu pembersihan di lahan ini. Oke, ikuti terus video kami kawan. Baik kawan, saya akan melakukan penyemprotan. Adapun bahan yang saya gunakan, ini di sini ada pupuk daun MKP. Ini saya gunakan 3 sendok makan per tangki di sini kawan. 3 sendok makan. Lalu di sini juga ada insektisida dengan merek dagang Vegasus. Ini saya gunakan sebanyak 8 mili kawan untuk per tangki, dan di sini nanti saya akan masukkan di sini wadah ini. Saya larutkan dulu kemudian saya masukkan, begitu pula dengan MKP. Saya larutkan juga dengan di sini air, saya sudah siapkan tadi di sini kawan. Lalu kemudian saya masukkan ke dalam tangki. Kemudian fungisidanya di sini saya gunakan antrakol kawan, antrakol. Di video minggu lalu itu saya menggunakan fungisida skor. Saya rolling kawan, untuk penyemprotan kali ini saya menggunakan antrakol. Dosisnya juga saya gunakan sebanyak 2 sendok makan kawan. Untuk pencegahan saja saya gunakan 2 sendok makan, saya larutkan di sini. Setelah itu saya masukkan ke dalam tangki sprayer. Baik kawan, hanya ketiga bahan itu. Dan tidak lupa pula karena ini musim penghujan kawan, saya menggunakan perekat ini, perata dan perekat. Saya menggunakan sebanyak 30 mili per tangki kawan. Oke, saya campur dulu kawan, lalu kita melakukan penyemprotan. Baik kawan, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.